Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Kami jajaran direksi, staf, karyawan dan karyawati Bank Aceh Syariah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syudrolun, ratusan jamaah tarikat Syattariyah Senin pagi melaksanakan salat Idul Fitri 1440 Hijriah. Salat Id berlangsung di Masjid Babul Hidayah Desa Lele, Kecamatan Pantonrui, Aceh Barat yang diimami Tungku Zakaria. Tarekat Syattariyah merupakan tarekat di bawah pimpinan Habib Muda Pelekung dan anaknya Abu Habib Kudrat Senangan, Kabupaten Nagan Raya, dan hingga kini masih memiliki pengikut di beberapa kabupaten di Aceh. Di Aceh Barat sendiri, Syederolun, jamaah ini tersebar pada Desa Lele, Gunung Matai, Blang Bale, dan Desa Babah Krung. Sebelumnya, jamaah tarekat Syattariyah juga memulai puasa lebih awal, yakni pada Sabtu 4 Mei 2019. Diperintah oleh guru kami, walaupun bulannya masih di atas, masih nampaknya, ya namun hari raya tetap. Dan jatuhnya di masa apa syahri satu Ramadhan itu juga kami akan berpuasa juga. Karena guru kami diperintah ini, enggak ada syuting-syutingnya bulan. Enggak ada apa deh lihat bulan semacam apa, maksudnya guru kami sudah tahu hari apa masuknya satu Syawal, sudah tahu karena pemegang guru kami daripada tarekat Syattariyah. Dari Melabuh, Yulham from Beyond TV. BPSDM Aceh ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri